Halo para penghuni bumi, air di rumah aman? Seperti biasa, pada video kali ini saya akan memberikan asupan vitamin A buat kalian agar mata kalian lebih segar dan sehat. Oke, di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Man in Hope tahun 2011. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang sudah mempunyai istri yang cantik. Tapi si pria malah selingkuh dengan wanita yang super cantik, asli cantik banget pokoknya. Yang lebih parahnya, si wanita ini diperkenalkan oleh ayah dari istrinya sendiri alias mertuanya. Mantul nggak tuh? Tapi jangan lupa di subscribe dulu biar saya makin semangat lagi memberikan asupan vitamin A buat kalian. Oke, let's go! Film diawali dengan seorang pria yang bernama Audrey. Dan pria tua ini bernama Rudolph. Audrey dan Rudolph lalu pergi ke rumahnya menaiki sebuah mobil. Rudolph ini adalah mertuanya si Audrey. Di dalam mobil, si mertua bercerita tentang kekasihnya yang bekerja sebagai pemandu lagu. Si mertua juga bilang, sekali-kali kamu harus kencan dengan wanita lain agar mendapatkan fantasi yang berbeda. Buset, ini mertua malah nyuruh gak yang baik. Kan jadinya mantul, iya. Setelah sampai rumah, ternyata istrinya sedang menyiapkan acara pesta ulang tahun anaknya. Istrinya ini bernama Alice, Alice atau apalah. Saya suka salah nyebut, maaf guys. Alice marah kepada Audrey karena dia telat. Rudolph lalu memberikan alasan bahwa dia sudah menemui selingkuhannya. Tapi istrinya Rudolph yaitu Martha tidak percaya hal itu. Selingkuh kok bilang, mantul emang nih kakek-kakek. Malam harinya, Martha dan Rudolph sedang asik mantap-mantap. Tapi Audrey dan anaknya melihat kegiatan mertuanya itu. Audrey yang melihatnya menjadi mau dan langsung mengajak istrinya untuk mantap-mantap. Tapi ternyata, si Audrey ini setiap mantap-mantap, dia tuh suka lama keluarnya, jadi yang membuat istrinya jenuh dan bosan. Lah, bukannya wanita suka yang lama ya? Iya. Besok paginya, Audrey curhat kepada mertuanya tentang istrinya. Bahwa dia bosan dan jenuh dengan istrinya yang gitu-gitu aja. Rudolph lalu bilang dia masih suka mantap-mantap karena dia sering memberi asupan vitamin A buat matanya. Yaitu melihat para wanita cantik dan bohai. Jadi Rudolph tuh tidak jenuh apalagi bosan dengan istrinya sendiri. Malam harinya, Rudolph dan Audrey bertemu di sebuah tempat biliar. Audrey disuruh untuk menurut saja pada mertuanya itu. Dan ternyata datanglah wanita cantik dan bohai ini. Gimana, bohai kan? Gokil. Wanita ini bernama Carlotta. Audrey lalu diperkenalkan kepada Carlotta. Itu mukanya dikontrol dong, senyum dikit lah, asem banget itu muka. Ini wanita cantik, bukan emak-emak barbar cu. Rupanya, si Rudolph sudah bercerita banyak tentang Audrey kepada Carlotta. Audrey pun duduk sambil melihat Carlotta yang sedang bermain biliar. Tapi Carlotta merasa risih dengan rambutnya yang panjang karena tidak diikat, jadi tidak fokus. Di sini saya kaget lihatnya, bukannya pakai ikat rambut, dia justru malah melepas sidinya dan dipakai buat ikat rambut. Mantul nggak tuh? Rudolph dan Audrey pun merasa tidak tahan melihatnya. Lalu mereka berdua pun menikmati permainan Carlotta dari belakang. Mantul, mantul, mantul. Singkat cerita, besok harinya Audrey dan istrinya pergi ke rumah sakit untuk mengecek kesuburan Audrey. Karena mereka ingin punya anak lagi, padahal setiap malam selalu rutin tapi tidak ada hasilnya. Tapi karena rumah sakitnya akan tutup, Audrey pun langsung disuruh untuk ke ruangan khusus, untuk mengeluarkan olinya dengan cepat. Dia lalu membayangkan Carlotta. Istrinya lalu mengetuk pintu. Audrey pun keluar, dan ternyata wadahnya masih kosong. Malam harinya, restoran milik Audrey semakin sepi pembeli. Tiba-tiba, dia kaget melihat Carlotta yang sedang duduk di restorannya.
Lalu dia ke dapur dan menyuruh kokinya untuk pergi. Audrey langsung memasak masakan spesial untuk Carlota. Dia pun menyukai masakan Audrey. Carlota lalu bicara tentang jas yang Audrey pinjamkan padanya. Carlota menyuruh Audrey untuk mengambil sendiri di rumahnya. Audrey pun merasa bahwa itu adalah kode dari Carlota. Dan benar saja, dia mendapatkan voucher gratis dan juga jasnya. Mantul nggak tuh? Ketika di rumah, istrinya pun curiga pada Audrey. Lalu dia mencium jasnya Audrey. Ternyata, jasnya itu bau parfum wanita. Dia lalu mengambil sesuatu dari saku jas itu. Ketika Audrey sedang mandi, dengan muka marah, si istri langsung menunjukkan CD merah kepada Audrey. Audrey pun kaget dengan muka polosnya itu. Mamam. Dia pun bilang yang sebenarnya, bahwa dia hanya diajak oleh mertuanya yaitu Rudolf. Rudolf dan Audrey pun disuruh untuk tidur di gudang. Matak na tong main-main sia teh. Besok harinya, Rudolf mengunjungi Carlota yang sedang senam untuk memberikan CD-nya yang dimasukkan ke dalam amplop. Mantul. Di tempat lain, Martha yang sedang berjalan tiba-tiba tasnya dijamret. Tapi tasnya justru malah terjatuh. Kurasa ini jamret abal-abal atau apes cuy. Ketika Martha sudah mengambil tas itu dan berjalan, tiba-tiba Martha ditabrak oleh mobil. Padahal di rumahnya, Rudolf sedang menyiapkan kejutan pada Martha, sekaligus meminta maaf padanya. Ketika dia membuka pintu, justru yang datang adalah polisi sambil membawa tas milik Martha. Rudolf pun sangat terpukul dengan kepergian istrinya. Di tempat lain, Carlota terlihat sedang yoga di rumahnya. Lalu Audrey datang sambil membawa raket, karena dia bilang pada istrinya akan pergi untuk olahraga. Dan iya, benar saja, Audrey berolahraga dengan Carlota. Iya, mantul. Setelah olahraga itu, Audrey merasa bersemangat dan percaya diri. Sampai-sampai, dia merubah menu makan di restorannya, yang membuat restorannya menjadi ramai lagi. Audrey pun membeli mobil baru, dan langsung mengajak Carlota untuk jalan-jalan. Dan mereka pun mantap-mantap. Bahkan di restorannya pun Audrey melakukan itu dengan barbar pada istrinya. Sampai-sampai pelanggannya pun mendengar suara mereka. Pagi harinya, Carlota datang ke restoran Audrey dan disambut oleh Alice. Audrey pun langsung kaget melihat mereka berdua sedang mengobrol. Dia berpikir bahwa Carlota sudah membocorkan rahasia mereka berdua. Dia pun sangat panik saat Alice menghampirinya. Tapi ternyata Alice bilang bahwa Carlota akan bekerja di restoran kita. Wih, kan jadinya makin mantul. Ketika di rumah, Audrey kaget melihat Carlota ada di apartemen ini. Lalu Audrey pun pergi ke apartemen Carlota. Audrey lalu berkata, "Sebenarnya ini ada apa?" Carlota bilang bahwa dia tidak mau berpisah lagi dengan Audrey. Tiba-tiba, penutup jendela dibuka Carlota yang mengarah langsung ke jendela Audrey. Audrey pun seketika langsung kaget. Untung teningali pamajikan orang. Tah gitu marnanya. Tapi si Carlota malah tertawa dan langsung membuka semuanya. Dan mereka pun langsung mantap-mantap lagi. Alice pun melihat Carlota yang sedang menari, tapi dia tidak tahu bahwa Carlota menari dengan suaminya. Dan lebih parahnya lagi, ternyata si Alice tuh juga selingkuh dengan karyawannya sendiri. Gokil. Malam harinya, Audrey dan Carlota sedang makan malam. Tiba-tiba, Carlota memanggil Alice, dan mereka sudah janjian juga. Audrey langsung sembunyi di kolong meja. Ketika ada kesempatan, dia langsung merangkak kabur dengan cepat. Di bawah, si Audrey bertemu dengan Rudolf, dan ternyata si Carlota ini sedang hamil. Tapi dengan sigapnya, si Rudolf bilang bahwa mereka akan menikah. Jadi si Rudolf ini berpura-pura bahwa yang menghamili si Carlota adalah dia. Good job. Di akhir film diperlihatkan Alice dan Carlota yang sama-sama sedang hamil. Bisa barengan gitu ya. Gokil, mantul. Dan film pun tamat.
Ending yang bahagia sekali. Tidak ada yang dirugikan, malah untung banyak ini. Oke, kalau kalian suka dengan videonya, yuk subrek karena akan ada banyak lagi asupan vitamin A-nya buat kalian. Terima kasih, ciao.